pokoknya mah kalau ada orderin, Oded nggak bisa kalah, keboleh kalah sama Mas Seno. Ya nggak bisa begitu. Siapa cepat dia dapet, Oded. Aduh, ngeri. Harusnya mau ngalah tuh kan rumah Mas Senior. Ded, kalau masalah dapur mah nggak kenal senior-senioran, semua juga butuh duit. Mana ada coba beli nasi bayarnya pakai senior. Bener ya? Ya iyalah, siapa cepat pokoknya dia dapet. Lah pokoknya nggak ada fail. Langsung. Tong-tong. Hai. Udah ceria banget kayak tembok TK. Gue dapet apaan? Banyak ini ya, gambar-gambar. Iya, banyak bunga, banyak kupu-kupu. Gue, pagi-pagi tadi alhamdulillah dikasih rezeki ya Maulah. Oh, yang ngeri. Pasti mau bagi-bagi rezeki kuri. Jadi tadi gue kan ada orderan Oke Clean ya kan. Hmm? Kosnya 100.000 bersihin gudang. Lo mau tau gak gue dapet tips berapa? Berapa? Mau tau berapa? Berapa? 400.000. Waduh. Asli udah mah. Ongkosnya 100.000, tipsnya 400.000. Gope. Menang banyak. Gope. Oden mah rido kalau 100.000 dilemparin ke Oden. Oh, gue gak rido. Gue mah traktir aja cukup lah. Takel, gue traktir lo berdua es jeruk. Eh, ambil. Daripada es teh manis. Oh, es teh manis. Sama aja. Apaan? Mana ya? Duit apaan? Duit yang tadi barusan gue ceritain lah. Ih, ngeri. Baru diceritain aja, belum dikeluarin. Kadada aja tuh. Jatuh lagi. Jatuh? Cari! Perkiraan kali. Cari! Cari! 400.000! Gimana ketemu enggak? Ya kalau ketemu enggak mungkin gue nyari kayak gini, Seno. Maaf, kan cuma nanya. Ketemu enggak? Nanya lagi. Udah tau lagi nyari. Kehilangan 400.000 uang gede. Wah, 400.000 buat siuman servis lumayan. Kalau buat bayar kosan, beli baju, beli celana. Oh, banyak ya. Wih, 400.000, Odet. Bisa pada diem enggak sih? Lu yakin uangnya di sini? Yakin enggak yakin sih, No. Coba aja deh, siapa tahu ada. Ya kan? Ya udah. Permisi, Pak. Pak Heru. Pak, permisi. Mbak Oke, Clean. Iya. Ini, Mbak, ada yang barang ketinggalan. Sebentar ya, sambil dulu. Iya. Kali aja duit gue yang ketinggalan. Iya. Mudah-mudahan. Amin. Ah, ini, Mbak, barang yang ketinggalan. Tadi Udin yang lihat di dalam gudang. Oh, iya Pak. Makasih ya Pak ya. Saya kirain uang. Uang? Kan tadi sudah saya kasih. Iya. Memang uangnya kemana Mbak? Uangnya yang dikasih sama Bapak itu injek aja. Ada Pak. Ujit, kalau gitu deh. Saya simpen aman pokoknya. Oh, iya Pak. Saya kira kemana. Yaudah, saya masuk dulu ya. Iya Pak, saya juga permisi ya Pak. Makasih ya Pak. Iya, sama-sama. Makasih ya. Mbak, Mas. Lu ngapain sih pakai ngomong sama Pak Heru begitu? Ah, kan malu gue nya. Atit. Lindet.